Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Jangan lupa tekan subscribe, komen dan like untuk mendapatkan info-info terkini. Cik, terkini lah sangat, tak adalah macam buat suka-suka je. So, hari ni aku nak buat another unboxing video barang yang aku nak beli ni. Kali ni dia special sikit sebab dia besar dan mahal. So, siap best kan? So, let's check it out. Sebelum kita pergi ke seterusnya, jom kita buka sama-sama. So, ni lah dia barang yang aku masukkan. Beli iPad nanya, online. Beli online je. Sekejap, mari kita buka. Barang yang aku beli ni, aku beli iPad Air. Okay, yang di sini lah. iPad Air 256GB. Yang aku punya ni, aku beli yang warna hijau. Hijau cair tu. Mari kita buka. Eh, macam nak buka ni? So, dalam kotak, dalam kotak iPad ni, apa yang dia bagi, of course lah iPad kan. Sekejap, dia iPad, lepas tu dia kasi buku manual ni. Buku manual, so ada stiker-stiker dia. Buku manual ni korang takkan baca pun. Stiker, manual. So, dah ada kasi kepala charger, adapter. Berbuat eh. Tak sure lah berapa watt, tapi dia dah kasi yang version type C. Sekarang semua dah nak guna type C. So aku rasa brand-brand Apple yang akan datang ni, aku rasa iPhone 13 pun dia akan guna type C juga. So dengan wayar type C lah of course. Lain tak ada apa. Hari kita tengok iPad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay, sebelum tu belanja dulu lah warna dia. Lawa teruk geng. Aku pun tak adalah nak komen apa sangat. Sebab aku bukannya macam reti bab-bab teknologi ni. Tapi setakat yang aku tahu, iPad Air ni dia guna biochip A14, which is sama macam iPhone 11 yang baru. So lagi berkuasa lah untuk buat kerja harian korang guna iPad ni. Aku rasa senang je sebab first dia portable kan. Boleh bawa ke mana-mana. Tak adalah berat nak bawa laptop. Beli ni je. Saya setup. Oh yeah, iPad Air ni is the mid range iPad. iPad have 3 spec, which is iPad yang 8th generation, iPad Air dengan iPad Pro. iPad Pro tu kira flagship lah, yang mahal punya. Sebab spec pun lagi padu, sama macam MacBook punya. So iPad Air ni kira kalau macam korang nak guna untuk study, iPad Air generation dengan iPad Air pun dah cukup dah. Okay, iPad Air ni antara iPad yang paling meriah lah. Sebab dia ada banyak colour. Ada warna biru, rose gold, silver, hijau dengan hitam, space grey tu. Selain tu, dia punya kamera ni, dia guna 12 megapixel. Nanti kita try. Okay, ni paparan muka iPad Air. Dia punya screen ni tak silap aku dalam 10.9. Beza 0.1 je dengan iPad Pro. Dia punya screen lah. Okay, lepas tu untuk privacy, compare dengan iPad Pro tu, iPad Pro dia guna Face ID. Kalau yang iPad Air ni dia guna Touch ID kat atas ni. Tapi aku tak setak lagi lah kat atas ni. Apa lagi? Okay, kita buka kamera pula. Based on quality kamera dia, not bad for a tablet. Quite good juga lah. Sebab dia punya kamera ni 12 megapixel belakang. Ada wide camera. Apa lagi? Kita ambil gambar. Lawa kan? Dah macam iPhone sikit lah. Tapi itulah siapa dia beli iPad nak guna untuk ambil gambar kan. Kalau dah sampai paling pun macam ambil gambar kat rumah je apa. Okay, lepas tu kat tepi ni, kalau korang pasan lah, macam ada magnetik ni. Okay, ni magnetik untuk korang charge korang punya Apple Pen generation 2. Sebab iPad yang pencil generation 1 tu dia tak boleh
magnetik dia, kau kena cas kat bawah ni. Itu pun dia guna lightning punya apa, cucuk kat bawah tu. Okay, sebab yang ni dia guna C, so tak boleh cas lah kat sini. Memang kena cas kat tempat lain lah. Okay, pergi. Overall aku rasa, aku rasa aku puas hati lah. Semoga berbaloi lah aku beli ni. Sebab asalnya nak beli yang pro, tapi dia fikir-fikir macam overpriced dan tak ada keperluan. So kita beli lah iPad, iPad Air ni. So kesimpulannya, berbaloi ke tak beli iPad Air 4 generation ni? Bagi aku berbaloi sebab based on chip yang dia guna, sebab dia guna apa, sama macam iPhone 11. So aku rasa untuk penggunaan dalam masa 3 ke 4 tahun akan datang, masih relevan untuk guna dan masih clean orang kata. Bukan nak kata iPad yang Air generation tu tak okey, dia okey juga. Cuma untuk in term of performance, ni lagi padu lah. Kalau korang nak buat untuk macam sketching, edit video pun boleh juga guna iPad ni. Sebenarnya aku tunggu sekali dengan pen aku ada kali, tapi sebab mungkin sebab aku engrave pen tu, so dia tak hantar sekali. Aku rasa lah sampai sini saja kita punya video unboxing. So gerak lu, apa Roger.